Mukhtar, pria berusia 40 tahun ini harus mendekam di sel tahanan Polresta Balikpapan setelah mencuri mobil pick up di kawasan Pelabuhan Semayang. Tersangka yang semula hendak berangkat ke Jakarta justru mencuri mobil baru milik dealer yang baru bongkar muat di dermaga pelabuhan dengan kondisi kunci mobil menempel di lubang kunci. Sebanyak 7 unit sudah digeser, 4 unitnya sisanya dicek kembali. Ternyata berkurang satu. Setelah dilakukan pengecekan oleh ekspedisinya, baik dari CCTV Perindo, terlihat kalau unit yang bersangkutan yang hilang tersebut dibawa oleh orang tidak dikenal keluar dari kawasan Pelabuhan Semayang. Lanjut dari pihak ekspedisi membuat laporan ke Polsek kawasan Pelabuhan Semayang. Kasar atau memang ada kubis tersendiri? Untuk modusnya, yang bersangkutan awalnya memang tidak ada niat untuk gini ya, lakukan pencurian. Namun niat awal yang bersangkutan mau berangkat ke Muara Angke, ke Jakarta, kerja di sana. Namun ketika sampai di pelabuhan, naik kapal, ada orang bongkar muat kendaraan ini, dilihat tersangka dijerat pasal pencurian dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Iskandar Amir Dahlan, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur.